Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرين bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang dimiliki manusia ini tidak sempurna. Pengetahuan awalah yang sempurna. Ilmu Allah sempurna, ilmu manusia tidak sempurna. Kenapa ilmu manusia tidak sempurna? Karena ilmu manusia dihasilkan melalui panca indera. Penglihatan, pendengaran, hidung, lidah, dan kulit. Perasa, indera untuk mencium, hidung. Untuk mencicipi, merasakan, lidah. Melalui indera inilah manusia mendapatkan ilmu. Dan indera manusia ini terbatas. Indera manusia ini tidak sempurna. Kita bisa melihat ke arah depan, maka kita enggak bisa melihat yang ada di belakang kita, yang di kiri kanan kita, kiri kita, kita enggak bisa melihat. Kita melihat ke depan pun ada batasnya. Hanya jarak berapa meter kita bisa memandang, bisa melihat. Jauh ke depan kita sudah tidak bisa melihat. Penglihatan manusia tidak sempurna. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah tidak ada yang bisa menghalang-halang. Seorang sahabat yang bermunajat dalam doanya, ya man la tarahul uyun, wahai zat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, wala tukhalituhu dhunun, dan tidak bisa dicapai oleh prasangka manusia, la tuhajirul hawatis, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta tidak bisa merubahnya, la yahsyad dawair, begitu juga perputaran kehidupan dunia tidak membuatnya takut. Ya ta'lamu mataqilal jibal, engkau maha melihat, engkau maha mengetahui berapa beratnya gunung-gunung, wa makayilal bihar, berapa liter air yang ada di lautan di dunia ini. Ada qatrul amtar, bilangan-bilangan tetesan air hujan. Wa adada warqil asyjar, berapa bilangan dedaunan yang ada di dunia ini. Adada ma azlama alaihil lail, berapa benda-benda yang telah diselimuti oleh gelapnya malam. Wa asyraqa alaihin nahar, dan yang disinari oleh matahari. Semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. La yuwari minhu sama'un sama'a, langit pertama
tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui melihat apa yang ada di langit atasnya. Wala ardun ardo, begitu juga permukaan bumi tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari mengetahui apa yang ada dalam perut bumi. Wala jabalun illa ma fi wa'rih, wala bahrun illa ma fi qa'rih. Begitu juga rimbunnya hutan tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari mengetahui apa yang ada dalam hutan itu. Dan begitu juga air yang ada di lautan tidak menghalangi Allah dari melihat dan mengetahui apa yang ada dalam dasar laut. Maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dalam satu waktu depan, belakang, kiri, kanan, seluruh jihad, seluruh arah bagi Allah Subhanahu wa taala sama. Bahkan zaman madi, hal, mustakbal bagi Allah sama. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang bagi Allah Subhanahu wa taala sama. Padahal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia penglihatannya lemah, penglihatannya terbatas. Maka ilmu yang dipunya manusia, ilmu yang ada pada manusia, ini ilmu yang tidak sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa tahrusun." Katakan kepada mereka, kepada manusia, wahai kasihku, apakah mereka punya ilmu, pengetahuan yang mereka bisa kemukakan kepada kita, yang mereka bisa kemukakan kepada kami? Kalau memang punya ilmu, silakan kemukakan. In tattabi'una illa dhann. Manusia itu hanya berprasangka. Semua hasil usaha, hasil penelitian manusia itu hasil penelitian. Dan penelitian manusia itu asasnya adalah prasangka. Manusia hanya berprasangka. Wa in antum illa tahrusun, bahkan mereka tidaklah mereka kecuali berbohong. Maka segala sesuatu yang disampaikan oleh manusia berdasarkan ilmu dia sendiri, maka itu adalah kebohongan. Itu adalah tipu daya. Itu hanya prasangka. Kadzalika dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri pun berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kita miliki ini pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menganggap bahwa ini adalah pengetahuan kita, hasil penelitian kita, itu bukan hasil penelitian kita, itu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita manusia suka mengaku bahwa ini adalah penelitian kita, ini hasil penelitian, hasil pengamatan kita, padahal itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia saja kita tidak tahu, apalagi tentang akhirat. Tentang akhirat kita jauh lebih tidak tahu. Walidaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syaqqin minha bal hum minha amun. Bahkan ilmu mereka itu tidak sampai kepada akhirat. Bagaimana kehidupan di kubur, kehidupan di akhirat, kehidupan di mahsyar. Kalau manusia hanya mengandalkan pengetahuannya, dia enggak akan bisa mencapai ke sana. Enggak akan sampai pengetahuannya untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah mati di alam kubur. Apa yang akan terjadi kepada manusia di akhirat setelah dibangkitkan, bagaimana nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ada timbangan amal, kemudian akan dihisab, diberikan catatan amal, ada sirat, neraka, surga. Ilmu manusia enggak sampai ke sana. Bahkan balhum fi syakkin minha. Bahkan mereka ragu-ragu. Manusia ini ragu-ragu apakah akan dihidupkan lagi apabila manusia telah mati. Al-As, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang yang telah rapuh, tulang manusia yang sudah tua. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan Rabb kamu akan menghidupkan ini tulang." Kemudian dia hembus, dia tiup tulang itu. Maka tulang itu langsung berhamburan menjadi debu. Karena tulang sudah tua.
ditiup saja langsung menjadi debu, berterbangan, telah bercampur menjadi tanah. Kamu mengatakan, Rabb kamu akan menghidupkan orang yang sudah mati seperti ini? Bagaimana dia akan menghidupkan? Siapa yang akan menghidupkan? Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah turunkan ayat ini, Jibril langsung turun. Wahai Muhammad, katakan kepada dia, yang akan menghidupkannya adalah Zat yang dulu yang telah menciptakannya ketika dia belum ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja mampu menghidupkan manusia dari tidak ada sama sekali menjadi ada, apakah dia tidak mampu untuk menghidupkan yang mati hidup kembali? Ayahsabul insanu ayyutruka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Ya yang Allah yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, dari setetes air mani yang hina Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan ciptaannya. Apakah dia tidak mampu? Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta? Apakah dia tidak mampu menciptakan orang yang mati? Apakah tidak mampu menghidupkan orang yang telah mati kembali? Bala. Di akhir kalau kita membaca Al-Qur'an sampai ayat ini, maka disunahkan setelah membaca ayat ini, maka kita juga mengucapkan bala, benar engkau kuasa ya Allah. Bagaimana dalam surat At-Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, maka kita disunahkan bala, benar engkau paling hakim, engkau paling bijaksana, paling adil. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia kembali, maka pengetahuan manusia enggak sama, balhum fi syakim minha, bahkan manusia ragu-ragu apakah akan ada kehidupan akhirat, apakah manusia yang telah mati akan dibangkitkan lagi, ragu-ragu mereka. Balhum minha amun, bahkan mereka buta tentang pengetahuan ini. Allah firmankan bahkan bukan hanya ragu-ragu, bahkan mereka buta tentang pengetahuan akhirat. Akhirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, ilmu manusia terbatas, tidak sempurna. Karena itulah hal ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi dan para rasul untuk memberitahu manusia. Memberitahu manusia sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Dan akal manusia terbatas. Dan dia mengetahui apa yang dilihat oleh mata. Pandangan mata itu menipu. Ambiya alim sholawat wa taslimat datang ke dunia. Kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memberitahu manusia akan hakikat kehidupan, akan hakikat setiap benda, akan maksud hidup datang ke dunia ini. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia? Maka para nabi alim sholawat wa taslimat menyampaikan kepada manusia apa maksud hidup, maksud datang ke dunia, dan melalui kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu manusia apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala letakkan darurat, keperluan juga. Allah menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan keperluan-keperluan bagi manusia. Karena yang menciptakan lapar Allah, yang menciptakan dahaga Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keperluan-keperluan manusia. Apa yang diperlukan manusia pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan. Maka manusia perlu usaha mencukupi keperluannya. Untuk apa? Supaya bisa bertahan hidup. Lalu untuk apa hidup? Dan disinilah hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mengandalkan akalnya saja. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari saja banyak hal yang bukan bidang kita, kita enggak tahu. Dan kita senantiasa menyerahkan kepada ahlinya. Seorang dokter, dia ahli dalam bidang kedokteran.
tapi dia enggak tahu masalah pembangunan. Maka ketika dia mau bangun rumah, dia enggak mengatakan, wah saya ini kan dokter, bahkan saya dokter spesialis, saya profesor, enggak perlu kepada arsitek. Dia bangun rumah sendiri, ambruk. Kenapa? Bukan bidangnya, maka dia serahkan kepada ahli. Begitu juga seorang, sebaliknya seorang profesor, seorang arsitek, insinyur, maka dia akan, ketika dia sakit, maka dia akan serahkan itu kepada ahli. Bahkan ketika dia mau buat baju saja, meskipun dia seorang profesor, maka dia akan datang kepada seorang penjahit yang dia kadang enggak sekolah. Tolong buatin baju saya seperti ini, celana seperti ini. Dia serahkan segala sesuatu kepada ahli. Ini fitrah manusia. Tapi akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal agama terkadang manusia enggak berbuat seperti itu. Dia merasa tahu, merasa pandai. Saya tahu sendiri, prinsip, setiap orang punya prinsip kadang. Enggak mau menyerahkannya kepada ahlinya. Enggak mau bertanya kepada ahli. Maka dia berpikir sendiri. Dalam hal agama, dalam hal akhirat. Dalam hal akhirat orang enggak mau menyerahkan kepada ahlinya. Tapi dia pikir sendiri. Maka apa yang terjadi? Rugi. Maka hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, banyak orang mengalami kerugian. Pedagang rugi, petani rugi, pegawai rugi, bisnismen rugi, orang yang rugi banyak. Tapi orang yang paling rugi adalah orang yang rugi agamanya. Karena orang yang rugi dalam hal agama itu hubungannya nanti dengan akhirat. Kehidupan akhirat. Alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Orang-orang yang rugi, maka mereka tidak beriman. Artinya orang yang paling rugi adalah orang yang rugi agama. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang nyata, kerugian yang besar, kerugian di akhirat. Ketika seorang manusia dia rugi dalam hal agamanya, itulah kerugian yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Allah SWT bersumpah demi masa. Satu artinya adalah demi waktu asar. Demi waktu asar. Apa maknanya? Wahai manusia, seperti kalau sudah waktu asar, antara asar maghrib tinggal 2 jam, pekerjaan belum selesai, maka orang cepat, ini sudah asar ini, cepat selesaikan pekerjaan. Maka Allah mengatakan demi waktu asar, waktu kalian tinggal sedikit, maka segera kalian harus selamat dari kerugian. Kalau tidak, kalian akan rugi. Demi masa semua manusia dalam kerugian. Demi waktu asar. Kalau kalian mau selamat dari kerugian, cepat-cepat. Karena waktu sudah asar, sebentar lagi sudah maghrib. Sebentar lagi sudah tenggelam matahari. Sudah enggak ada waktu, sudah enggak ada kesempatan. Wal asar. Wal asar, asar artinya juga adalah juz, perasan. Perasan itu asar. Wal asar, demi juz, demi perasan. Artinya apa? Al-Quran banyak. Al-Quran banyak. Kita hari ini mengatakan, saya enggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Orang Islam, tapi enggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Kenapa? Sibuk. Jika bulan Ramadan pun, kita enggak sempat baca Quran. Kalau kita enggak bisa, enggak ada waktu katanya untuk baca Al-Quran. Maka Allah saya kasih perasannya ini. 4 hal kamu kerjakan, kamu akan selamat dari kerugian. Ini intinya, perasannya, jusnya daripada Al-Quran. Wal asr. Hingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalaulah Allah tidak menurunkan seluruh Al-Quran, hanya menurunkan surah wal asr, maka cukup untuk keselamatan umat manusia. Maka ini jusnya, ini perasannya, ini intinya. Allah katakan wal asr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia mengatakan kita enggak ada waktu untuk baca Al-Qur'an.
Hadirin sekalian, baca Al-Qur'an, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kitab ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an min ladun hakimin alim, datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah, yang maha bijaksana, maha mengetahui. La tabdila li kalimatillah, tidak akan mengalami perubahan. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tidak datang kebatilan dari depan maupun belakang. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih, telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala, benar dan adil. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak mau rugi, maka Al-Qur'an memberitahu kita resepnya. Asbabnya supaya kita tidak mengalami kerugian. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berisi mau'izah. Hanya 500 ayat saja yang berisi tentang ahkamat, masail. Itu tanya kepada ulama. Yang lain ibroh, pelajaran, tamsil. Kita bisa memahami. Enggak ada waktu pun dalam Al-Qur'an ada 89 tempat. Kalau dalam Al-Qur'an diawali dengan ya ahlal kitab, maka itu maksudnya adalah untuk orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, ahli kitab. Ya ayyuhalladzina hadu, itu untuk orang-orang Yahudi. Kemudian kalau ya ayyuhan nas, itu untuk semua umat manusia umum. Tapi di mana ada ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus untuk kita orang-orang beriman. Maka tolong baca yang 89 tempat di awal ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an. Kadang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuruhu yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Banyak lagi. 89 tempat dalam Al-Qur'an. Itu kita baca, itu khusus untuk kita, untuk orang beriman. Kalau kita bilang enggak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an, baca yang itu. Kalau ya ahlal kitab, itu untuk mereka ahli kitab. Ya ayyuhalladzina hadu, itu untuk mereka orang-orang Yahudi. Tapi pada saat ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah tujukan kepada kita, khususkan kepada kita orang-orang beriman. Kadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya seluruh umat manusia dalam kerugian. Sungguhnya seluruh umat manusia berada dalam kerugian. Rugi dan rugi yang paling besar kerugian akhirat, orang yang rugi agamanya. Wa may yattabi' ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang salah memilih agama, dia cari jalan hidup selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka seluruh manusia, pejabat, rakyat, laki-laki, wanita, orang kota, orang desa, pedagang, petani, semua manusia dalam kerugian. Orang yang rugi, bisnisnya jalan tapi rugi. Bahkan orang yang rugi ini modalnya habis. Sudah enggak dapat untung, modalnya habis juga. Itu orang yang rugi. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, enggak dapat untung, bahkan modalnya juga habis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dalam kerugian. Hari ini manusia melihat orang yang rugi, orang yang tidak punya harta, orang yang usahanya bangkrut. Itu kerugian kecil. Kerugian yang sebenarnya adalah kerugian akhirat. Ala dzalika wal khusranul mubin. Kerugian yang nyata, kerugian di akhirat. Karena sudah mati di akhirat, gak bisa balik lagi ke dunia. Manusia di dunia usaha, bertani, berdagang, rugi. Bisa usaha lagi, balik lagi.
Tapi kalau sudah mati, sudah sampai ke akhirat, maka tidak bisa buat usaha lagi. Dia minta supaya dikembalikan ke dunia. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami ingin balikkan ke akhirat, balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh, ingin berbuat amal. Allah akhartana ila ajalin qarib. Kalau engkau kasih kami tempo lagi ya Allah, kami akan bersedekah. Asaddaqanna, kami akan bersedekah. Menyesal. Setelah rugi maka orang menyesal. Maka penyesalan yang paling besar itu apa hadirin sekalian? Penyesalan yang paling besar ketika seorang salah memilih teman sehingga dia tersesat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia mengatakan, alangkah baiknya kalau dulu saya tidak menjadikan dia sebagai teman. Teman yang paling indah Al-Qur'an, teman yang paling indah majelis ulama, teman kita keluar di jalan Allah, duduk di masjid, adakah teman yang lebih baik daripada itu? Allah berikan kita teman-teman yang baik, kita malah pilih teman yang jahat yang membawa kita jauh daripada rahmat Allah, jauh dari rumah Allah, jauh dari surga. Ketika itulah setelah masuk dalam neraka, maka dia menyesal. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila, alangkah baiknya kalau dulu saya di dunia tidak menjadikan dia sebagai teman karib saya. Menyesal. Penyesalan yang paling berat, penyesalan besar setelah manusia masuk ke dalam akhirat, salah pilih teman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'an jalan keselamatan. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala ringkas dalam surah Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama. Mulai pertandingan nanti. Dalam pertandingan ada yang diseleksi. Maka yang pertama iman. Keempat, empat level lah. Yang paling yang lolos nanti yang sabar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman dengan ada qayyid, ada batasan dengan syarat illal ladzina amanu, maka orang-orang yang tidak beriman mereka semua enggak selamat dari kerugian. Mereka dalam kerugian. Siapapun dia tidak beriman maka dia dalam kerugian. Karena syarat pertama illal ladzina amanu, orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, kepada takdir dan kepada hari kebangkitan setelah kematian, hari akhirat. Illal ladzina amanu. Amanu beriman. Iman kepada siapa? Ya sebab masuk dalamnya adalah rukun iman. Maka kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka lah yang akan selamat dari kerugian. Untung. Orang beriman, orang-orang yang untung. Orang-orang yang terbaik. Khairul bariyah. Ulaikahumul khairul bariyah. Ulaikahum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, manusia terbaik. Orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman. Apa itu iman? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikanmu membuat kamu bergembira dan keburukanmu, kejahatanmu, perbuatan dosamu membuat kamu bersedih, berarti kamu beriman. Masih ada tanda iman. Orang beriman kalau melakukan kebaikan dia bergembira. Tapi kalau karena kesilapan dia melakukan dosa, maka dia sangat bersedih. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman.
Sayyidah Al-Qamah bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala datang dengan 7 orang daripada kaumnya, datang ke Madinah menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma antum, siapa kalian?" Maka kami menjawab, "Mukminun, kami orang-orang yang beriman ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu imanikum?" Setiap ucapan itu ada hakikatnya, ada buktinya. Apa bukti iman kalian kalau kalian itu orang-orang yang beriman? Maka Sayyidina Al-Qamah mengatakan, kami menjawab 15 perkara ya Rasulullah. 15 sifat, 5 apa yang kau perintahkan kepada kami, 5 apa yang diperintahkan oleh utusanmu kepada kami, dan 5 lagi adalah sifat yang kami miliki sejak kami masih dalam jahiliyah. 5 sifat yang kami miliki sejak zaman jahiliyah. Itu pun kalau engkau larang, kami akan tinggalkan. Maka Rasulullah bertanya, apa itu 5 perkara yang aku suruh? Maka mereka menjawab, al-iman billahi wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairi wa syarihi min Allah ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada utusan-utusannya, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian Rasulullah bertanya, apa 5 perkara yang disuruh oleh utusan-utusanku, yakni suruhan-suruhanku? Maka mereka mengatakan, agar kami an nasyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh, wa nuqima shalah al-maktubah, wa nu'ati zakat al-mahrubah, wa nasuma syahra ramadhan, wa nahujja al-baita an istata'na ilaih sabila. Yang pertama, agar kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah hamba dan utusannya. Supaya kami menunaikan sholat yang wajib, dan supaya kami bayar zakat yang wajib, supaya kami berpuasa pada bulan Ramadan, dan jika kami mampu, supaya kami menunaikan ibadah haji. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa itu 5 sifat yang kalian miliki sejak sebelum masuk Islam? Maka mereka berkata, asyukru indar roha, wassubru indal bala, wassidku fi mawatinil liqa, warriba fi nuril qadha, watarku syamatatil a'da, watarku syamatati bil musibat idha hallat bil a'da. Yang pertama, asyukru indar roha. Ketika kami mendapatkan nikmat, kami bersyukur. Ketika kami mendapatkan kelapangan, kami bersyukur. Iman separuh syukur, separuh sabar. Separuh iman itu syukur, separuhnya sabar. Maka apabila kami mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesenangan, kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassabru indal bala, dan kami bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika ada musibah, maka kami bersabar mengharap pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wassidqu fi mawatinil liqa, kami tidak lari dari medan peperangan. Kalau kami bertemu dengan musuh, maka kami tidak lari dari medan perang. Waridha bi murril qada, dan kami rela dengan pahitnya takdir. Seberapa pahitnya, seberapapun pahitnya takdir, kami ridha, kami rela, kami menerimanya dengan lapang dada. Wa tarku syamatati bil musibati idza hallat bil a'da, dan ketika musuh mendapatkan kesusahan, kami tidak bergembira. Kalau musuh-musuh kami mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, kami tidak senang, tapi tidak bersenang-senang. Tapi kami juga ikut turut berduka cita, kami juga turut ikut berbela sungkawa. Ini sifat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kadu ayyakunu anbiya faqihu adibu, mereka adalah orang-orang yang faqih, mereka orang-orang yang terpelajar, mereka adalah orang-orang yang terdidik, yang tinggi budi pekertinya, fuqaha udaba. Rasulullah bersabda, oh, dengan sifat-sifat ini
kalian adalah orang-orang yang faqih dalam agama, kalian adalah orang-orang yang beradab. Kadu ayyakunu anbiya min hisalin ma asyrafaha. Bahkan hampir-hampir mereka mencapai derajat kenabian. Dengan sifat-sifat yang mulia ini, alangkah mulianya, alangkah tingginya sifat-sifat kalian. Maka dengan sifat-sifat kalian ini, kalian hampir-hampir mencapai derajat para nabi. Kadu ayyakunu anbiya. Nabi Rasulullah bersabda, ana usikum bi khamsi hisal liyukum milawahu yakum sisal al khair. Aku wasiatkan kepada kalian lima wasiat lagi, lima perkara lagi. Dengan lima perkara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah menyempurnakan sifat-sifat baik kalian. La tajma'u ma la ta'kulun. Yang pertama, jangan kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Carilah rezeki yang cukup. Jangan berlebih-lebihan, jangan kalian kumpulkan apa yang kalian seumur hidup enggak bisa menghabiskan. Jangan kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Umur sedikit, umur di dunia pendek. Mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Tujuh keturunan makan pun enggak habis. Tapi masih mengumpulkan lagi, mengumpulkan lagi. Maka Rasulullah bersabda, jangan kalian mengumpulkan dunia. Cari dunia secukupnya. Cari rezeki secukupnya. Secukup yang kalian hidup di dunia ini. Sibukkan diri kalian dalam amal azan untuk akhirat. Waqtahu bima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah ingatkan, sibukkan diri kalian. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian di akhirat. Hanya saja jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Allah firmankan, jangan lupa ibadah yang sungguh-sungguh, jangan lupa kerja. Dakwah yang sungguh-sungguh, jangan lupa kita bekerja. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang kita balik nasihat kepada anak-anak kita, anak, kamu mau merantau, kerja yang sungguh-sungguh, jangan lupa ibadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh-sungguhlah beribadah, jangan lupa kerja. Hari ini kita balik semuanya. Sehingga jadi terbalik semua dunia. Maka la tajma'u ma la ta'kulun wa la tabnu ma la taskunun. Jangan kamu membangun istana yang tidak akan kamu tinggali selamanya. Dunia akan kalian tinggalkan. Untuk apa dibangun bagus-bagus? Semuanya akan kita tinggalkan. Karena Nabi bersabda, jangan kalian membangun sesuatu yang tidak akan kalian tempati selamanya. Hari ini kita membangun dunia seakan-akan kita akan tinggal di dunia selamanya. Dengan dalih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana dalilnya ini? Enggak seimbang antara fikir kita, usaha kita untuk dunia dan akhirat. Itu pun ayat ini hanyalah sebuah doa, bukan perintah supaya kita berusaha mati-matian untuk dunia. La tabnu ma la taskunun. Jangan kalian membangun istana-istana di dunia ini seakan-akan kalian tidak akan mati. Ingat, suatu hari kalian akan mati, akan tinggalkan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat kita usaha, tempat kita bekerja, tempat kita berjuang untuk akhirat kita. Susah payahnya sampai kata, sampai kapan job kita, waktu kita untuk usaha ini hanya sampai mati saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat, maka beliau demam. Sehingga untuk menghilangkan demamnya, maka beliau dikompres, diambilkan air dingin, beliau memasukkan tangannya ke dalam air, dikompreskan di dahinya, di badannya, supaya berkurang demam. Maka melihat itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karbah ya abah, wahai ayahku, sungguh menderitanya engkau.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ala abiki karbun ba'da hadzal yaum." Wahai putriku, setelah hari ini tidak ada penderitaan lagi atas ayahmu. Kalau ayahmu sudah wafat, maka tidak akan menderita lagi. Habis penderitaan. Kita berusaha payah berjuang untuk agama sampai kapan? Hanya sampai mati. Kalau sudah mati, tinggal enaknya. Tinggal senangnya. Kehabiskan waktu kita, umur kita untuk agama sampai kapan? Hanya sampai mati. Kita sholat hanya sampai mati. Kita puasa hanya sampai mati. Setelah mati, enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, enggak ada haji, enggak ada apa-apa lagi. Tinggal senangnya. Kalau kita sukses, kalau kita terselamat dari kerugian. Maka yang pertama, agar kita tidak rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka la tabnu ma la taskunun, jangan kalian membangun apa yang tidak kalian tinggali, apa yang tidak kalian tempati selamanya. Wala tanafasu fima watan anhum anhu tazulun. Yang ketiga, jangan kalian berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang besok akan kalian tinggalkan. Pangkat dunia, jabatan dunia, kemuliaan dunia, kehormatan di dunia, harta, emas, perak, semua ini akan kalian tinggalkan. Istana-istana di dunia ini akan kalian tinggalkan. Maka janganlah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau mau berlomba-lomba, fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau berlomba-lomba itu surga dengan seluruh kenikmatannya. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yandurun ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im yus'awna min rahiqin makhtum hitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik amalnya, orang-orang yang bagus amalannya, orang yang bagus imannya, lafi na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal ara'ik yandurun, mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka memandang istana-istananya di dalam surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, wajahnya berseri-seri karena gembira, karena senang. Yusqawna mir rahiqin makhtum, mereka diberi minum daripada minuman-minuman surga. Kalau mau berlomba-lomba, itu yang perlu kita perlombakan hari ini sekali. Apalah istana di dunia, apalah arti kehidupan di dunia, setelah muda ada tua, setelah kita hidup ada mati, setelah sehat kita akan sakit. Satu hari kita senang, besok kita akan sedih berkepanjangan. Kalau mau memperlombakan, mau berlomba, mau berebut, itu berebut. Ketika ahli surga masuk dalam surga, maka akan disambut, antahyu falatamutu abadan, kalian akan hidup selamanya, tak akan mati selama-lamanya. Anta syubu falatahramu abadan, kalian akan muda terus, gak akan pernah tua. Dan imu falatab asu abadan, senang terus, gak akan pernah susah. Anta sihu falatasfamu abadan, sehat terus, gak akan pernah sakit. Itu kehidupan kalau mau berebut. Kalau mau berlomba-lomba, kalau mau rebutan, rebutkan yang itu. Allah perintahkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa dunia? Apa nilai dunia sehingga kalian rebutkan? Jabatan dunia, kekuasaan di dunia, untuk apa direbutkan? Kalau mau direbutkan itu di akhirat. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu lihat, maka mereka, kamu lihat lagi dan lagi, kamu lihat, maka mereka berada di dalam kenikmatan. Mereka menjadi raja-raja yang besar. Ahli surga, Rasulullah hanya mengatakan, saya lihat orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Terakhir kali keluar dari neraka. Terakhir kali masuk dalam surga. Min Juhainah. Rasulullah hanya mengatakan itu dari kabilah Juhainah. Rasulullah tidak menyebutkan namanya, hanya Juhainah, dari Juhainah. Maka dia keluar dari neraka sambil merangkak. Jalan merangkak lagi, jalan jatuh bangun. Setelah dia agak jauh dari neraka, maka dia menghadap ke arah neraka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu.
Kemudian dia lihat ada sebuah pohon yang rindang, di bawahnya ada air yang mengalir. Maka dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu, ya Allah, saya ingin berteduh di bawahnya dan saya ingin minum airnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, kalau aku kabulkan permintaanmu, kamu minta lagi enggak? Enggak ya Allah, saya enggak akan minta lagi. Ini saja. Maka didekatkan ke sana. Setelah di situ dia berteduh, sudah minum air segar. Maka berasa kemudian Allah tambahkan kepada dia sebuah pohon yang lebih besar dan ada di situ mata air yang lebih jernih, yang lebih segar. Maka dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu, ya Allah. Maka Allah bertanya, tadi kamu sudah janji tidak akan minta lagi, kenapa minta lagi? Ini aja ya Allah, sekali saja ya Allah. Maka Allah SWT kabulkan, dekatkan dia ke pohon tersebut. Berteduh, minum airnya segar, sudah jauh dari api neraka, tidak terasa panas lagi. Maka kemudian Allah tambahkan kepada dia sebuah pohon yang lebih besar lagi, lebih rindang lagi, air di situ ada mata air yang lebih jernih lagi. Maka dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu, ya Allah. Kamu ini gimana? Tadi bilang sudah janji gak akan minta lagi, kenapa minta lagi? Maka akhirnya Allah kabulkan juga. Nah, Allah dekatkan ke sana. Dari bawah pohon itu dia mendengar tertawanya ahli surga, bercengkramanya ahli surga, bersenang-senangnya ahli surga. Tapi gak berani minta, karena sudah dua kali dia berbohong. Takut nanti kalau saya minta lagi malah dibalikkan ke neraka, payah. Maka diam saja dia. Allah SWT tahu isi hati hambanya. Kenapa kamu gak minta lagi? Ya saya sudah berbohong dua kali ya Allah. Saya gak mau berbohong lagi. Kalau saya berbohong lagi takut saya nanti malah dibalikkan. Kemudian Allah berfirman, dah bangun, masuk sana ke dalam surga. Maka ketika dia sedang berjalan, dia berpikir, mana ada tempat untuk saya, sudah penuh kali ya. Enggak ada tempat lagi untuk saya. Maka dia berhenti. Kenapa berhenti? Saya berpikir sudah penuh ya Allah. Enggak. Mau enggak aku beri kamu? Allah SWT berfirman, mau enggak aku beri kamu istana yang luasnya 10 kali lipat dunia yang pernah kamu tempati? Maka kemudian memang ya Allah, sudah masuk sana. Allah kasih dia orang yang paling terakhir masuk dalam surga. Orang yang paling terakhir masuk surga ini orang yang imannya paling kecil, orang yang amal kebaikannya paling sedikit. Allah Subhanahu wa taala beri dia istana di dalam surga yang besarnya, luasnya, lebarnya 10 kali lipat dunia ini. Yang pernah kita tempat. Nah, itulah kerajaan penguasa dan akan menjadi raja di akhirat selama-lamanya. Maka dia akan masuk ke dalam surga jalan. Maka kemudian dari depan istri dia, bidadari yang sudah menunggu dia, tersenyum. Maka memancar sebuah cahaya. Maka dia segera sujud. Ngapain kamu ada? Ini itu Allah ada depan saya. Oh, itu bukan cahaya Allah, itu cahaya gigi istri kamu. Itu cahaya giginya ya. Maka dia akan mendekat. Begitu dia melihat, maka dia melihat 40 tahun dia hanya melihat saja. 40 tahun enggak berkedip, enggak bosan-bosan. Ketika itu di dalam surga. 33 meter tingginya ahli surga. 33 tahun umurnya, 33 meter tinggi. Kalau kita nanti masuk surga ditinggikan, dibesarkan. Kalau kita masuk surga badannya sekecil ini ya dikempit bidadari saja kita. Gila. Bidadari tinggi. Muda 33 tahun. Dan tingginya 33 tahun. Dulu nabi-nabi, umat-umat terdahulu tinggi-tinggi yang karena digosok terus, akhirnya mengecil, jadi tinggal 1,5 meter. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk dalam surga. Setelah mandang maka berpelukan. Berpelukannya aja 70 tahun.
Pelukan 70 tahun, habis umur kita dunia untuk pelukan. Di belakang bidadari dari 80 ribu pengawal, 80 ribu pelayan, pemuda-pemuda semuanya. Tangan kiri kanannya nampan berupa makanan dan minuman. Semakin dalam setiap buah ada, juga di situ ada 80 rasanya. Enggak pernah kekenyangan. Setiap makan tambah lezat, minum tambah lezat. Wahdini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah berfirman, wahai manusia, kalau mau berlomba-lomba itu yang kalian lombakan. Kalau mau rebutan itu rebutannya. Yang mana paling rendah saja istananya 10 kali lipat dunia. Wahdini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang seluruh hidupnya untuk agama, bagaimana surganya para nabi, bagaimana surganya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana surganya para sahabat. Ke dunia ini tempat kita usaha, kita berusaha, berjuang untuk itu. Supaya apa? Supaya kita selamat dari itu. Maka Nabi bersabda, "La tanafasu fima ghadan anhu tazulun." Jangan kalian berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang besok kalian akan meninggalkannya. Wattaqullah. Dan yang keempat kata Nabi, wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun wa alaihi tuqdamun. Dan bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya besok kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dihadapkan di hadapannya untuk disidang. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Empat. Kemudian yang kelima, warhabu fima ilaihi tasirun wa fi takhludun. Dan senangilah sesuatu yang kalian akan berjalan ke sananya dan kalian akan kekal di dalamnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka ini lima sifat kata Nabi. 15 sifat sudah kalian miliki, tambah 5 sifat, maka Allah akan sempurnakan sifat-sifat baik kalian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Maka dengan tambahan wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman saja tapi tidak beramal, maka dia masih rugi. Artinya bukan rugi terus dia masuk neraka, tidak. Dia tetap masuk surga, tapi transit ke neraka dulu. Kalau Allah tidak mengampuninya. Karena iman, amal soleh. Tapi orang menggabungkan iman dengan dosa, iman dengan maksiat. Maka dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Amal iman, takwa iman. Pasangannya iman, takwa. Pasangannya iman, amal. Tapi orang malah buat dia pasangkan iman dengan maksiat. Iman dengan dusta. Iman dengan berbohong. Iman dengan berkhianat. Iman tapi dia berbuat zalim. Ngakunya orang beriman tapi berbuat zalim. Ngakunya beriman tapi dia berdusta. Ngakunya iman tapi dia berkhianat. Wah, iman gabung dengan amal kejahatan. Kalau Allah enggak mengampuni, Allah SWT enggak memaafkan, masuk neraka dulu. Ka illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal saleh. Iman dan amal saleh. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh, ibadah. Dan ibadah yang paling besar adalah salat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain akan dikira baik. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali kulli wa in fasadat fasada sa'iru amali kulli. Yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba pertama kali sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal dia yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka amal yang lain akan dianggap jelek, akan dianggap rusak. Maka sholat, ini yang di
Risak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Wahai umatku, jaga salat menjelang akhir hayat beliau. Beliau sendiri jaga salat. Tanggal 29 Safar. Tanggal 29 Safar. Sore hari ba'da asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari mengantar jenazah orang Ansor ke Baqi. Kemudian ketika pulang dari makam, beliau merasa sakit kepala yang sangat, mulai demam. Asbab racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Kambuh ketika tanggal 29 Safar. Pada asar beliau pulang dari makam Baqi, maka beliau mulai sakit. Kemudian beliau minta. Beliau bertanya, besok giliran siapa? Karena sudah sakit beliau. Ke masjid sudah dipapah. Maka istri Nabi SAW yang lain paham bahwa Rasulullah SAW ingin menjalani hari-hari sakitnya di rumah Sayyidah Aisyah. 6 hari menjelang wafat. Tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 6, tanggal 29 masih belum mengilir, tanggal 6 Rabiul Awal beliau masuk rumah Sayyidah Aisyah. 6 hari sebelum wafat masuk rumah Sayyidah Aisyah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat. Maka sampai rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau minta, "Tolong mandikan saya dengan air 7 sumur." Tidak tahu apa hikmahnya, tapi itu perintah beliau. Maka dicari, diambilkan air dari 7 sumur. Beliau dimandikan, setelah dimandikan segar badan beliau. Saya berangkat ke masjid, sholat. Nanti yang dirahmati Allah, meskipun masih dipapa, tapi beliau pergi ke masjid, sholat. Jamaah. Nabi ingin beritahu kepada umatnya, meskipun sakit, meskipun tidak bisa berjalan, beliau tetap ke masjid sholat. Hari ini kita begitu lemahnya iman kita, sakit sedikit, kita tidak ke masjid. Ini keadaan kita, saya. Sakit sedikit, tidak sholat di rumah. Tidak jamaah. Nabi SAW, hari Rabu, beliau dimandikan tadi, tanggal 6 Rabiul Awal. Mandikan dengan air 7 sumur. Kemudian beliau tetap ke masjid. Hari Ahad, hari Senin pagi, waktu keadaan beliau agak membaik, maka beliau memandang jamaah. Senin pagi, salat subuh, beliau melihat. Beliau menyuruh supaya Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Ketika sedang nunggu lama, enggak datang-datang. Ketika itu, karena yang Sayyidina Abu Bakar ada di luar, ada di belakang, Sayyidina Umar yang ada di depan. Maka orang-orang nyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Abu Bakar yang maju. Maka Sayyidina Abu Bakar yang maju yang jadi imam. Salat. Dan hari itu Senin pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayat beliau, maka as-salah wa ma malakat aymanukum, wahai umatku jaga salat. Ini risau Nabi, fikir Nabi, hadirin sekalian. Orang mau wafat itu biasanya diingat istrinya, anaknya, hartanya, keluarganya, jabatannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau risaukan adalah salat, bagaimana salat ini bisa dijaga oleh. Dan terbukti hari ini berapa persen orang Islam yang sholat? 5-10%, 90% orang Islam tidak sholat. Kita jangan melihat, oh, jamaah Jumat penuh, sholat Id penuh. Lihat sholat subuh yang mulia. Sholat subuh berapa orang Islam yang sholat? 90% lebih orang Islam tidak sholat. Ini yang dirisaukan oleh Nabi
Ini yang dipikirkan oleh Nabi hadis sekalian. Nah, amal kita akan diberitahukan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala tampakkan amal kita kepada beliau. Kalau kita ingin menggembirakan beliau, jaga salat yang mulia. Dan dakwahkan salat. Kita usaha bagaimana 100% laki-laki baligh yang ada di mahalah kita, 100% laki-laki baligh yang ada di kampung kita, yang ada di lingkungan masjid kita, salat jamaah di masjid. Maka betapa bergembiranya Nabi SAW dengan kita. Kita bukan hanya salat sendiri, tapi kita ngajak orang untuk salat. Maka wa'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Imannya sempurna, amalnya sempurna. Sholatnya beres, puasanya bagus, zakatnya bagus, semua amal dia kerjakan. Muamalahnya bagus, muasyarahnya bagus. Ini amal. Amal bukan hanya sholat, semua. Semua yang dilakukan oleh lidah kita, yang dilakukan oleh anggota badan kita, itu amal. Amal dengan lidah, amal dengan lidah, amal dengan anggota badan kita, amal dengan harta, ibadah semua. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ibadah, ibadah qawli, ibadah fi'li, ibadah mali, semua. Itu adalah amilus sholihat, orang yang beramal sholat. Maka orang beriman, beramal sholat, dia akan terselamat dari kerugian. Tapi masih ada kerugian juga. Karena di dalam surga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli surga setelah masuk surga pun dia akan menyesal karena ada waktunya di dunia yang terlewatkan tanpa berzikir kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah cabut. Di dalam surga enggak ada rasa iri, dengki, sudah enggak ada. Dengki iri itu sifat manusia di dunia. Dalam surga sudah enggak ada iri dengki. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala dia lihat rugi karena dia berada di surga bawah, tidak di surga yang di atas. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk surga. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku beritahukan ini kepada yang orang Islam, kepada semua umat? Maka Nabi bersabda, biarkan. Biarkan mereka beramal, biarkan mereka berkorban, biarkan mereka berjuang. Kenapa? Inna fil jannati mi'atu darajat. A'addaha wa lil mujahidina fi sabilillah ma bainahuma kama baina as-sama'i wal ard. Di dalam jannah, jannah yang tertinggi, dalam jannatul firdaus pun ada 100 tingkat, ada 100 derajat. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan Allah sediakan semua tingkat-tingkat orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka. Orang mati mengucap kalimat syahadat, mati belum buat apa-apa, masuk surga. Surga paling kecil dari 10 kali lipat dunia. Tapi surga ada Jannatul Adn, Jannatul Firdaus. Surga-surga yang lain Allah ciptakan dengan perintahnya kun fayakun. Jannatul Firdaus Allah ciptakan dengan tangannya. Labinatun, kalau surga-surga yang lain, labinatun min dahab, labinatun min fiddah, batu batanya dari emas, batu batanya dari perak, milatuha al-miskul adfar, semennya daripada mis yang paling wangi, batu batu za'faron, tanahnya daripada za'faron. Tapi jannatul firdaus, labinatun min yakutati hamra, walabinatun min zumurrodati khadra, walabinatun min lu'lu'atil belga, dari mutiara yang terbuat yang putih, daripada jamrut yang hijau, kemudian dari yakut yang merah, mutiara batu intan, milatuha al-miskul adfar, semennya dari mis yang paling wangi, wa batha'uha al-lu'lu' wal yakut, gunung-gunungnya pun terbuat daripada mutiara, wa saqfuha arsyur rahman, dan atapnya adalah arsynya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sediakan itu, siapa orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman saja, amal soleh saja. Mikir sendiri, pikir sendiri, fikir sendiri.
Maka Maulana Yusuf Rahmatullah mengatakan menjelang bulan Ramadan, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, barang yang siapa yang ingin meninggikan derajatnya dia sendiri, silahkan dia ambil pojok masjid ibadah di situ sendirian. Selama bulan Ramadan iktikaf saja, selama bulan Ramadan di masjid saja. Ibadah sendiri, tarawih sendiri, baca Quran sendiri. Tapi kalau ingin terjadi inkilab, terjadi revolusi, hidayah kepada umat, gunakan Ramadan, keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bayan Maulana Yusuf Rahmatullah. Orang mikirkan dia sendiri, ibadah sendiri, puasa sunnah sendiri. Orang soleh. Tidak pernah maksiat. Orang yang soleh, wali Allah. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, kalau orang hanya iman amal soleh saja, dia pun masih ada kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang tambah watawasaw bil haq. Orang yang berwasiat tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang mana hak. Di dalam Al-Qur'an ada 4 mana. Saya enggak jelaskan tafsirnya, tapi al-haq umum yakni tentang kebaikan. Orang yang berwasiat tentang kebaikan. Orang yang berbuat wasiat, orang yang mewasiati orang, menasihati orang agar berbuat kebaikan. Maka orang yang menasihati orang lain untuk berbuat kebaikan, maka ya tidak harus dia itu hari ini kita enggak bisa amar ma'ruf, kita sendiri kan belum mengerjakannya. Kita jangan nahi mungkar, kita sendiri belum bisa meninggalkan. Kita jangan amar ma'ruf karena kita belum mengerjakannya. Karena apa itu sekalian, ibadah itu perintah Allah, kemudian menyuruh orang lain berbuat kebaikan juga perintah Allah. Melakukan kebaikan sendiri itu perintah Allah. Tersendiri dan menyuruh orang lain agar berbuat kebaikan itu juga perintah Allah. Bayangkan kita tertipu dengan ayat lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi orang sepintas itu sebenarnya enggak paham dengan ayat ini. Ayat ini kan mengatakan kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Orang yang mengaku mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan apa? Dusta, bohong, itu enggak boleh. Pagi-pagi tadi malam saya sholat tahajud, khatam satu Quran. Padahal enggak, satu Quran pun, satu ayat saja enggak baca, dia tidur sampai pagi. Tapi pagi-pagi ngomong, tadi malam saya tahajud, satu Quran, 30 juz khatam. Nah, ini, lima takhulu nama la tafalun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Berkata bohong, berkata dusta. Kalau kita seperti itu, umpamanya saya enggak hafid Al-Quran, kemudian nyuruh anak saya, nak, tuan sana, hafalkan Al-Quran. Oh, dosa kamu. Kamu aja enggak hafal Quran, kok nyuruh orang lain hafal Quran? Kalau ikut makna ayat seperti itu, artinya seperti yang kita pahami, oh, kita belum bisa mengerjakan, kok kenapa nyuruh-nyuruh orang? Kalau kita belum bisa mengerjakan, kemudian nyuruh orang, itu dosa. Al-Quran mengatakan lima taqulu nama la taf'al. Kan jelas Al-Quran mengatakan, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Berapa banyak hari ini orang jadi baik, anak jadi hafid Al-Quran, jadi alim agama. Yang nyuruh siapa? Orang preman. Preman baru tobat, ikut keluar 3 hari, nasihat, kamu anak muda, karena mondok, akhirnya dia jadi alim. Ah, kamu enggak boleh, kamu baca Quran aja enggak bisa, kok nyuruh orang hafal Quran. Kalau kita ikut makna seperti yang kita pahami, dosa berarti kita nyuruh orang yang kita sendiri belum amal. Kita nyuruh orang melakukan amal yang kita sendiri enggak amal. Padahal ngapal Quran itu perintah Allah, menyuruh orang lain untuk ngapal Quran itu perintah Allah. Kita sholat sendiri itu perintah Allah, nyuruh orang lain untuk sholat itu perintah Allah SWT. Kau tawasau bil haq, berwasiat tentang kebenaran. Tentang hak, tentang kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah, salah satu imam mujtahid daripada 4 imam mazhab. Di zaman beliau, di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, terjadi fitnah yang sangat luar biasa, fitnah tentang Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu makhluk atau tidak? Asbab fitnah tersebut, ribuan ulama telah dibunuh. Termasuk beliau. Enggak lepas.
Saking banyaknya ujian dan pukulan kepada beliau, maka beliau berpikir, baru berpikir. Hanya berpikir, ah, saya tak ngakui aja lah seperti apa yang dikatakan khalifah. Dan setelah itu saya akan bertaubat. Nah, kalau sudah banyak dipukuli, maka beliau berjalan menuju kerajaan Al-Mu'tasim. Di depan kerajaan berkerumun banyak orang sudah menunggu. Akan melihat sang imam. Imam ketika itu akan dihukum, akan dicambuk. Tapi sementara beliau sendiri dalam hatinya ada niat, saya hari ini akan ikut saja pendapat raja supaya saya tidak dipukul. Nanti setelah itu saya bertaubat. Maka dari kerumunan orang-orang yang di depan istana berdiri satu orang besar. Wahai Ahmad, wahai Ahmad bin Hanbal, kenalkah kamu dengan saya? Enggak. Abul Haisham. Ini Abul Haisham. Preman di kota Baghdad yang paling ditakuti. Aku sudah dicambuk. Aku sudah dipukul 18 ribu cambukan aku dicambuk. Hanya gara-gara saya dituduh mencuri, padahal saya tidak mencuri satu kali pun. Memang saya orang jahat, saya preman. Tapi saya enggak pernah mencuri. Hanya karena dituduh mencuri, saya telah dipukul 18 ribu kali. Tapi saya enggak takut. Maka Ahmad, jangan kamu lepaskan hak, jangan kamu melepaskan kebenaran hanya karena takut dipukul. Maka semangat Imam Ahmad hidup lagi. Yang tadinya mau ngalah, mau mengatakan, udahlah saya ngalah, yang penting setelah ini saya selamat, enggak dipukuli. Nah, setelah itu saya taubat. Maka beliau enggak jadi. Beliau langsung tetap di hadapan raja dengan pendiriannya. Meskipun beliau dipukuli sampai tali ikat sarungnya lepas, tapi enggak jatuh. Sampai punggung beliau terluka, daging mengelupas, tapi beliau tetap mempertahankan kebenaran. Siapa yang ngasih tahu? Preman yang melihat. Preman yang menasihati imam ketika itu, hidup lagi semangatnya. Orang yang paling jahat, orang yang paling ditakut. Abul Haisham. Maka watawasau bil haq, berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang yang hak, tentang iman, ayat iman. Tentang iman, tentang kebenaran, ini wasiat. Watawasau bil haq. Berwasiat tentang kebaikan, kita suruh orang berbuat. Meskipun kita sendiri. Ini saya kadang tahajud, kadang tidak. Kalau kita nyuruh orang tahajud setiap malam, orang yang kita suruh dia tahajud setiap malam, maka kita dapat pahala. Meskipun kita sendiri karena sakit, karena hal yang lain enggak bisa, tapi orang yang kita suruh dia amal, nah kita dapat. Beginilah watawasau bil haq, berwasiat tentang kebenaran, ini jalan keselamatan, jalan keselamatan. Kalau ingin selamat daripada kerugian, iman saja tidak cukup, amilus shalihat tidak cukup. Masih ada sedikit kerugian. Watawasau bil haq. Maka setelah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, berwasiat tentang kesabaran. Kalau kita itu menasihati orang lain berbuat sabar, maka kita sendiri akan sabar. Ini maknanya supaya kita bersabar dalam usaha dakwah, supaya kita bersabar di sini. Karena ini pertarungan, ini match terakhir. Seperti pertandingan sepak bola, 18 grup, 16 grup, satu-satu disingkirkan. Sekarang tinggal dua tim. Dua tim ini sama kuatnya, yang akan menentukan juara satu atau juara dua. Maka kita banyak diuji dalam dakwah ini untuk menentukan kita juara satu atau juara dua. Kita akan keluar jadi juara atau kita kalah. Allah akan uji kita. Ujian macam-macam, berat-berat juga, bukan ujian kecil, ujian-ujian yang besar. Allah ingin melihat sampai di mana ketegaran kita. Allah uji kita sampai nyawa kita keluar dari badan kita, sampai kita meninggal dunia. Selama kita masih hidup, ujian itu akan datang terus. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah kita juara atau tidak. Maka match terakhir, pertandingan terakhir, ingin untuk menenangkan, untuk menentukan siapa juara. Maka Allah datangkan ujian.
maka watawasaw bis-sabr. Kalau kita orang yang saling berwasiat tentang kesabaran. Karena orang yang saling berwasiat tentang kesabaran, dialah yang akan sabar. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi juga dalam penjara, setelah itu beliau dipenjara. Maka semangat beliau lemah lagi. Maka ada teman penjara beliau. Teman dalam penjara. Beliau mengatakan, "Wahai Tuan Imam, enggak usah takut. Tuan berada di pihak yang hak. Tuan berada di atas pendapat yang hak." Maka dihibur oleh temannya. Padahal dia teman yang dipenjara karena perbuatan jahatnya. Itu ketika dia mengatakan, "Wahai Tuan, bersabarlah karena Tuan berada di atas yang hak." Maka dengan ucapan temannya yang ada di penjara itu, maka semangat Imam Ahmad bin Hanbal naik lagi. Kalau kita satu dengan yang lain, semua dengan sabar, sabar. Jangan kita berhenti, jangan kita mundur ke belakang. Perjuangan kita tinggal selangkah lagi. Kalau kita besok mati, tinggal sampai besok. Kalau sebulan lagi kita mati, tinggal sebulan saja. Sabar, jangan kita mundur ke belakang. Jangan kita berhenti dari dakwah. Terus sabar. Maka orang yang senantiasa memberi nasihat temannya agar bersabar, dia akan disabarkan oleh Allah. Dia akan dikuatkan oleh Allah. Dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia itu membuat orang pesimis, ya malah dia sendiri juga akan berhenti dari dakwah ini. Maka watawasaw bis-sabr, berwasiat tentang kesabaran. Orang yang sabar, innama yuwassabirun ajrun bighairi hisab. Orang yang sabar besok pada hari kiamat akan diberi pahala tanpa bisa dihitung. Pahala sholat bisa dihitung, pahala puasa bisa dihitung, pahala zakat bisa dihitung, pahala sabar di jalan Allah, pahala sabar menanggung kesusahan di jalan Allah tidak bisa dihitung. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, empat amal iman, amal soleh, watawasaw bilhaq, watawasaw bis-sabr, maka dialah yang akan terselamat dari kerugian. Selain itu, orang yang tidak beriman, dia dalam kerugian selama-lamanya. Orang beriman saja, tapi amal tidak sempurna, dia juga akan mengalami kerugian, tapi tetap masuk dalam surga. Beriman amal, tapi hanya fikir sendiri, tidak fikir orang lain, maka dia juga masih menanggung kerugian. Dia iman, amal soleh, dakwah juga, tapi tidak sabar, dia berhenti suatu saat, maka dia juga menanggung kerugian. Orang yang selamat dari kerugian yang sebesar-besarnya, orang yang paling selamat, ya dia usaha atas iman, dia sempurnakan amal, dia juga ngajak orang lain untuk menyempurnakan iman dan amal, dan dia bersabar di atas amal ini sampai akhir hayatnya, dialah orang yang sukses. Nah, untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dan lagi. Untuk apa? Agar sampai derajat iman kita naik, amal kita sempurna. Keluar jalan Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan iman dan untuk belajar berkorban untuk orang lain. Kita keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menyempurnakan iman kita sendiri dan untuk belajar berkorban untuk orang lain. Biarlah kita yang susah payah, jauh dari keluarga, jauh dari rumah, yang penting orang-orang mendapatkan iman, mati dengan iman, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah usaha kita yang mengalami kemunduran, yang penting orang dapat hidayah. Biarlah rumah kita yang terbengkalai, yang penting rumah-rumah di seluruh dunia semua dimasuki oleh cahaya hidayah, semua dimasuki oleh iman. Itulah yang Allah SWT pengorbanan. Untuk itu kita keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua sedia insyaAllah. Maka sekarang silahkan bangun. Kita catatkan nama kita untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diri kita, waktu kita, harta kita semua. Kita tetap duduk, Pak. Tetap duduk dulu. Yang berdiri hanya yang mencatatkan nama. Silakan kasih jalan tengah dulu. Sekarang yang niat ke negeri jauh silakan. Masya Allah. Yang niat silakan. Negeri jauh silakan berdiri di tempatnya. Negeri jauh. Yang niat negeri jauh. Ya, teman-teman dari DKI silakan. Kita niat lagi dan lagi. Enggak tahu kapan Allah akan berangkatkan kita. Bismillah. Yang niat negeri jauh berdiri dulu, Pak. Berdiri dulu. Silakan, sabar. Nanti ada waktunya. Berdiri dulu semua yang niat. Silakan. Yang pernah IBB, Masya Allah. Silakan berdiri. Masya Allah. Yang dalam waktu dekat yang kes, Masya Allah, lagi-lagi, bismillah. Masya Allah, berdiri dulu, Pak. Masya Allah, ada pahalanya berdiri, Pak. Allahu Akbar. Bismillah, ya, silakan ke belakang. Masya Allah. Silakan. Masya Allah, yang belum berdiri juga langsung, Pak. Yang niat negeri jauh. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang pernah IBB, Masya Allah, segera, Pak. Allahu Akbar. Masya Allah.
masih banyak. Seluruh dunia, Pak, perlu dengan kita, Pak. Masya Allah. Silakan, silakan. Yang guys, yang niat dalam waktu dekat, ya. Niat sungguh-sungguh, Masya Allah. Silakan. Allah Akbar. Jangan dulu meninggalkan majlis, Pak. Masya Allah. Ini majlis besar. Selesai majlis, dosa kita diampunkan Allah, keburukan digantikan kebaikan. Bersabar sebentar. Masya Allah. Silakan, silakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah kabul. Masya Allah. Silakan. Kasih jalan, Pak. Allah mudahkan. Yang kedua, yang niat IPB, Pak. Masya Allah. Silakan berdiri. Ya. Yang belum pernah IPB, yang sudah 40 hari, yang sudah 3 tahun, mau ke IPB lagi boleh. Silakan. Berdiri dulu, Pak. Berdiri sesaat di jalan Allah. Ada pahalanya. Berdiri, berdiri. Bismillah.